Okey kelas, so hari ni kita akan masuk ke topik baru iaitu topik 7, gravitation. Baik, di bawah topik gravitation terdapat 4 subtopik iaitu Newton's law of gravitation, fields, gravitational field strength, gravitational potential energy dan satellite motion. Okey, so kita tengok dahulu 7.1, LOD adalah state and use the Newton's law of gravitation. Dan satu lagi, define and use gravitational field strength. Okay. So, kita tengok dahulu di sinilah. Okay, Newton's law of gravitation states that a magnitude of an attractive force between two point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So, apa yang membebel kat sini adalah, cuba kita bayangkan. Ada dua mass lah. Okay, ada dua mass. Dan biasanya soalan dia adalah di space. Okay, berkisar di space. So, katalah mass ni satunya adalah Earth. Okay, satu lagi adalah Moon. Contoh eh. So, sebenarnya di antara Earth dengan Moon ni, dia tertarik eh antara satu sama lain. Kalau Earth tu tarik Moon dengan 10,000 Newton contohnya. Sebenarnya Moon pun dia tarik Earth juga dengan nilai yang sama iaitu 10,000 Newton. Maksudnya ada graviti di antara mereka eh. Okay. Itulah yang Newton's law nak cakap. So dia kata magnitude of this force adalah directly proportional kepada product of their masses. Maksudnya katalah Earth ni kita katakan dia mass lah, mass Earth, yang ni mass Moon. Okay, so dia kata F ni directly proportional kepada product of two masses. Maksudnya M Earth M Moon directly proportional dengan force. Okay, satu lagi gravitation law ni kata dia adalah inversely proportional, F tu inversely proportional to the square of distance. Maksudnya satu lagi dia kata F tu inversely proportional to the square of distance. Maksudnya dia inversely proportional kepada R lah kan, R kuasa 2 antara, Allahuakbar, antara mass ni. So R tu daripada mana ke mana? Okay, saya lukis eh. Dia mesti daripada center ke center eh. Center of mass ke center of mass. So R tu daripada sini lah. Okay, daripada center ke center. So inilah ada R dia. Okay, ini adalah R dia daripada center ke center. Okay, so begitu rupa dia. Okay, so Earth dengan Moon ni dinamakan sebagai point mass. Nampak ni? Point mass. Okay. So, mass saya tulis eh. Earth dengan Moon ni dinamakan sebagai point mass. Point mass ni adalah mass induk lah yang menghasilkan graviti lah. Okay. So, dia adalah point mass. Okay, dia ada dua tau dalam topik ni. Satu point mass, satu test mass. Okay. Maksudnya point mass ni adalah mass yang kata yang ada graviti lah. Okay. Yang dia yang menghasilkan graviti tu. Kalau test mass, dia seolah-olah contoh ni macam kita kan. Kita pergi space. Kalau kita dengan bumi. Bumi tu adalah point mass. Kita ni adalah test mass. Mass kita tu yang masuk dalam kawasan graviti bumi. Faham tak? So, kitalah yang akan tertarik arah bumi. Because apa? Kita ni adalah test mass. Okay? Okay, tu point mass, test mass lah. So, dalam kes ini, Earth dengan Moon ni dua-dua point mass. Okay? So, itu yang Newton's gravitation bagi tahu. F directly proportional kepada mass 1, mass 2. Kalau dalam contoh saya ni, mass Earth dengan mass Moon lah. Okay. Kemudian, dia adalah inversely proportional kepada distance squared antara dua point mass tersebut lah. Okay.
So dalam kotak kuning ni, inilah Newton's gravitation. Okay, so Newton's gravitation yang ini. Newton's gravitation. Okay, kalau kita nak jadikan Newton's gravitation ni sebagai formula matematik, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi, kita hilangkan dia punya directly proportion tu, jadikan dia sama dengan. So, bila kita hilangkan, kita kena darab dia dengan constant. Okay, so constant kat sini adalah G lah. So, kita katakan ni mass untuk Earth, mass untuk Moon bahagi R square. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Satu mass untuk Earth, satu mass untuk Moon lah contohnya yang ni. So, dia boleh bertukar jadi apa-apalah mass ikut soalan lah. Okay, bahagi R square. G ni adalah apa? G ni adalah constant. Nampak ni? G ni adalah constant, gravity constant. So nilai dia adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, R ni saya tekankan sekali lagi, dia mestilah daripada center to center. Okay, dia mestilah daripada center ke center. Okay, contohnya macam ni. Okay, mesti daripada center ke center macam ni. Okay. Okay, dia punya R tu mesti daripada center of bumi dengan center of moon. Nah, contohnya eh. Dia bukan daripada tepi ke tepi ni, bukanlah. Okay, so kat sini pun dia ada contoh. Saya bagi contohlah, saya namakan sendiri Earth dengan Moon. So, Earth dengan Moon ni tertarik antara satu sama lain dengan nilai force yang sama. Iaitu dia nama kat sini F21, F12 ni nilai dia sama. Lepas tu, itu adalah gravitational force dan equals to G M1 M2 over R square. Okay. Okay, kita tengok dia punya graf lah. Jika kita buat eksperimen dan plot graf, kita akan dapati FG against R adalah graf eksponen menurun. Okay, yang ni FG against R, eksponen menurun. Sedangkan FG against 1 over R squared, eksponen dia menaik lah. So, samalah dengan kita punya teori tadi kan. FG, dia kata apa? G M1, M2 over R squared. So, kalau kita rearrange, kita akan dapat G M1, M2 1 over R squared. So ni FG. So kalau kita rearrange FG ni sebagai Y komponen, and FG ni adalah Y komponen kita lah. Y komponen ni kan, Y komponen kan. Lepas tu 1 over R squared ni adalah X komponen kan. So yang selebihnya ni adalah gradient lah. That's why dia tulis kat sini gradient kita adalah G M1 M2 ni. Okay, so dia based on equation ni lah, equation gravitational force ni. Okay, that's why dia dapat gradient tu adalah G M1 M2. Okay. Okay, bawah ni adalah sedikit nota lah. So, dia bagi tahu every spherical object with constant density can be reduced to point mass at the center of the sphere. So, setiap objek yang sfera, spherical object, so dekat space banyak kan. Semua planet pun sfera kan. So, ada macam-macam planet lah. Planet Mari lah, planet Zuhal lah, planet ni kan. Itu semua adalah spherical object dan itu semua adalah point mass lah. Okay. Lepas tu dia bagi tahu kat sini gravitational force always attractive. Okay. Dan dia sentiasa act along the line joining the two point masses. So maksudnya kalau apa-apa yang dekat space tu duduk sebelah-sebelah, memang dia akan sentiasa add along lah. Maksudnya sentiasa menarik lah antara satu sama lain tu. Okay,
So inilah yang dia nak. Kita tengok dahulu gravitational field. Dia kata gravitational field ni maksud dia adalah is a region of space surrounding a body that has the property of mass where the attractive force is experienced if a test mass placed in the region. Okay, maksud dia kat sini dalam bahasa mudahnya adalah gravitational field ni adalah kawasan yang kita boleh rasa yang kita boleh rasa attractive force lah bila kita masuk dalam kawasan tu. So dia lukis gambar kat sini, kalau awak nampak ada mass M. So ada mass, mass ni katalah mungkinlah earth kan, mass ni katalah bumi lah. So di sekeliling bumi ni terdapat gravitational field. Okay, gravitational field maksudnya kawasan yang bergraviti. Okay, katalah awak jatuh dalam kan, mungkin awak main payung terjun, parachute tu kan. So mungkinlah awak jatuhlah ke arah bumi. Jadi awak akan rasa bumi tu tariklah awak ke bawah. Okay, so a body tu okay, where the attractive is experienced test. So a body ni earth lah. So kita ni adalah test mass. Kita ni adalah test mass. So bila kita diletakkan di dalam region tersebut, kawasan yang bergraviti tersebut, kita akan experience lah. Kita akan experience attractive force tersebut. Okay, kita akan rasa diri kita ni ditarik ke arah bumi. Okay, so di sini point mass ni siapa? Point mass ni adalah earth. Test mass ni siapa? Test mass ni adalah kita. Okay, so dia kata for spherical object such as earth, the field is radial. So radial ni nampaklah dia apa, sekeliling ni lah ada field tu lah, ada gravitational field sekeliling ni. Okay, radial. Itulah yang dimaksudkan dengan gravitational field. Kemudian di sini dia tengok dengan lebih dekat lah. Maksudnya di bumi yang rata. Yang tadi tu kita tengok secara keseluruhan kan, dalam bumi yang bulat tu, yang sfera tu. Sekarang kita tengok di bumi yang rata pula, di secara yang lebih dekat lah. So dia kata gravitational field in a small region near the earth surface. Ha, sekarang ni kita tengok di permukaan bumi pula. Okay, lebih dekat lah kita tengok. So dia kata gravitational field di permukaan bumi ni uniform and can be drawn parallel to each other. So di permukaan bumi kita boleh lukis macam ni lah, uniform eh. Dia punya gravitational field tu uniform dan parallel to each other. Okay, selari dengan each other. Sedangkan kalau kita tengok secara keseluruhannya, dia berbentuk beginilah gravitational field dia. Di sekeliling bumi tu ada, dan ni di permukaan bumi dia lebih, orang kata, straight macam ni lah kita nampak eh. Okay, so dia kata, dia highlight kat sini field line yang dia lukis ni ada indicate dua perkara lah, which is anak panah arrow tu indicate direction, dan spacing antara arrow tu adalah kekuatan electric field tersebut. Maksudnya kalau kita lukis jauh-jauh macam ni, jauh-jauh macam ni, electric field, gravitational field tu lemah lah. Okay, lemah. Kalau dekat-dekat macam ni, ni kuat lah. Okay, strong field, strong gravitational field. Yang ni lemah lah field dia. Okay, so spacing antara arrow tu menunjukkan kekuatan atau kelemahan field tersebut, gravitational field tersebut. Arrow tu pula menunjukkan arah lah. Okay, ke bawah ke atas. Tapi gravity confirm lah ke bawah kan. So dia kata kat sini sedikit nota, gravitational field is a conservative field in which the work done is moving, in moving a body from one point to another is independent of the path taken. Okay. So yang tu dia cerita pasal gravitational field. Sekarang ni adalah field strength. Okay, berbeza eh. Yang tadi tu field sahaja eh. Yang ni adalah gravitational field strength. Okay,
So, bagaimana feel tu diukur kekuatan dia, okey? Bagaimanakah kekuatan graviti tu diukur adalah dengan mencari nilai gravitational acceleration ataupun AG ni lah, okey? Gravitational acceleration tu mengukur kekuatan gravitational field, okey? Jadi, formula dia adalah apa? Gravitational force per unit mass of a body placed at a point. So, dia adalah gravitational force per unit mass of a body placed at a point. Okay, maksudnya gravitational force bahagi dengan test mass akan dapat gravitational field strength ataupun gravitational acceleration. Okay. So, saya tekankan sekali lagi, M kecil ni bukannya point mass. Sebaliknya, M kecil ni adalah test mass tau. Test mass. Test mass tu objek selain daripada planet lah. Maksudnya, mungkin dia boleh jadi spaceship. Okay, test mass tu adalah mass yang dia tak menghasilkan gravitational field dia sendiri. Sebabnya dia yang experience gravitational field tersebut. Faham tak? Okay, kalau point mass, contohnya bumi, dia yang ada gravitational field tu. Macam kita manusia, kita main parachute kan, kita dilepaskan di angkasa, lepas tu kita ni hanyalah test mass. Sebab apa? Kita sendiri tak ada graviti. Kita mengexperience, kita mengalami graviti bumi tersebut. Okay? Kita bukanlah menghasilkan graviti tu. Okay, itu test mass. Kalau point mass, dia yang hasilkan graviti. Okay? So, in order untuk dapatkan gravitational field strength ataupun AG ataupun gravitational acceleration ni, dia adalah force bahagi dengan test mass, bukannya force bahagi dengan point mass. Okey, ingat kat situ. Lepas tu unit adalah G ataupun S negatif 2 lah. Macam biasa lah, S negatif 2. Dia adalah vector quantity. Nama lain dia gravitational acceleration ataupun G lah, 9.81 tu kan. 9.81 tu untuk bumi lah. Kalau bulan lain pula lah cerita dia. Okay, lepas tu is its direction is in the same direction of gravitational force. Okay, so di bawah ini adalah formula untuk gravitational acceleration ataupun nama lain bagi gravitational acceleration adalah gravitational field strength. Kekuatan graviti ni diukur dengan gravitational acceleration lah. So nama lain dia adalah gravitational field strength. Formula dia asalnya adalah F bahagi M tu kan, force bahagi test mass. Tapi force tu sendiri kita belajar awal-awal tadi adalah GMM over R squared. So bila kita rearrange masuk dalam ni, kita akan dapat yang akhirnya adalah GM over R squared. So buat sama ada kita guna formula ni atau formula ni lah, mana-manalah yang kita dapat. Kalau formula yang bawah ni, dia operasinya M besar. Kalau M besar, M besar tu awak kena hati-hati. M besar tu adalah untuk point mass. Kalau yang ni M kecil kan, M kecil ni adalah untuk test mass. Dia beza situ. Tengok mana formula yang awak nak guna. Okay. Kalau guna formula yang atas ni, F bagi M kecil, test mass. Kalau guna formula yang bawah ni, awak guna M besar. M besar tu point mass. Okay. Okay. So ni dah settle lah kita punya konsep. Mari kita tengok soalan untuk topik 7 ni. Soalan dia mana? Dia jalan kerja. Kita tengok soalan dia. Okay, soalan pertama. Soalan pertama dia kata two object with mass M1, M2 respectively are distance R apart. The magnitude of gravitational force between them is F. The mass are changed to 2M1 and 2M2 and the distance is changed to 4R. Find the magnitude of the new gravitational force in terms of F. So dia nak in terms sahajalah. Maksudnya tak ada nombor. Okay, mari kita tengok jalan kerja.
jalan kerja beliau begitu. Okey. So berdasarkan soalan tadi, awak rujuk awak punya bukulah eh. So jalan kerja dia adalah beginilah situasi pertama dia bagi. Kita ada mes 1 dan mes 2. Ni cikgu dah lukis siap-siap lah. So kita ada mes 1 dan mes 2. Dan di antara mes